Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam. Kali ini gue mau review salah satu karakter di film Den-O, di series Den-O. Salah satu Imajin juga, tapi di luar Ryutaro punya Imajin ya. Dan ini bisa dibilang setan yang cukup sopan. Gue cukup kaget begitu dia muncul, gue pikir ini bakal sangar karena tampilan mukanya tuh galak gitu ya. Tapi ternyata ini sangat sopan ya. Jadi langsung aja gue mau review Deneb. Ini salah satu favorit gue juga. Jadi dia sopan banget ya. Yuto, arigato. Suka ngasih permen gitu. Terus kalau ngomong yang baik-baik gitulah. Yuto, arigato, monyo. Ngomong apa sih gue? Oke, ini Deneb keluaran tahun 2007. Ini seumuran dengan Ryutaros ya, dengan Imajin Ryutaros. Cukup lama juga. Sekilas aksesorisnya lumayan banyak. Nanti kita lihat lebih detail. Tapi sekarang kita lihat detail boxnya dulu. Let's go. Oke, seperti SHF pada umumnya tahun 2007 sampai 2010 desainnya seperti ini. Bentuknya Windows, jadi kelihatan, bisa kelihatan sedikit ya. Dan di pojok kanannya ada nama karakternya, Deneb Imajin. Lalu seperti biasa ada tulisan SI Figure Art is a new standard bla 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 bla. Ini foto Deneb-nya. Ada logo Bandai, lalu logo Den-O-nya di sini ya. Lalu ini ada Toy Company approved seperti biasa. Sisi samping logo SI Figure Art Deneb Imajin. Another side sama persis, cuman ada overlap foto Deneb-nya ya dari depan. Bagian atas logo SI Figure Art Deneb Imajin tulisannya. Bagian bawah legal staff not interested. Dan di belakangnya ini ada beberapa foto Deneb-nya yang sudah dipusatkan dan beberapa aksesorisnya sudah kelihatan ya di sini, nanti kita lihat lebih detail di box beracun. Lalu seperti biasa ada tulisan SI Figure Art Simply Style and Heroic Action dan tulisan Jepang lainnya ya. Dan di bawahnya ada warning dengan tulisan Jepang logo Tamashii Nation. Oke, itu tadi boxnya. Seperti biasa, samalah. Ada telepon. Halo? Oke, itu tadi review boxnya. Mirip-mirip dengan yang lain. Jadi sekarang langsung aja kita review di box beracun biar lebih detail ya. Ya? Ya. Hap. Bobanya habis. Ya. Ya udah enggak usah. Enggak usah. Enggak usah deh. Sekarang langsung kita lihat lebih detail di box beracun. Sekarang kita lihat lebih detail di box beracun. Yuto. Arigato. Oke, gengs. Ini dia Deneb Imajin. Kalau Yuto biasanya ada penekanannya di belakangnya, Deneb. Ini adalah salah satu setan atau Imajin yang sangat sopan ya dari series Den-O. Salah satu favorit gue juga karena karakternya ini unik dan lucu ya. Jadi langsung aja gue sudah lihat boxnya. Kita sudah lihat boxnya lebih dekat. Langsung aja gue buka ya. Kemarin sempat ada yang komen, Bang, kalau buka dari boxnya jangan di skip dong. Katanya pengen dengar suara plastik-plastik ini ya. Suara plastik gininya ya. Yuh. Ini dari bulan lalu ya. Pas gue beli yang borongan ini. Ini belum gue buka nih, baru pertama kali. Ternyata ya. Aduh. Oh. Ada yang pengen dengar suara plastik ini nih. Udah puas. Oke ya, jadi ini dia aksesorisnya lumayan banyak. Ada beberapa part tangan, lalu ada macam-macamnya, ada keranjang dan lain-lain. Nanti kita lihat secara detail ya. Sekarang dimulai dari part tangannya dulu. Oke, ini yang pertama ada part tangan. Dia sepasang tapi jenisnya beda-beda ya tangannya. Yang ini kayak mau Spider-Man lagi nembak web atau metal hand gitu ya. Tapi agak nanggung gitu. Ini kayak lagi pegang sesuatu. Ya, mungkin nanti salah satu aksesorisnya kita coba. Kalau yang ini relax hand dan detailnya luar biasa, keren, gengs. Lihat ya di jari-jarinya. Jadi Deneb itu tangannya bisa jadi senjata gitu ya. Jadi bentuk tangannya bolong-bolong gini. Great detail. Nice banget.
Next ini ada sepasang tangan mengepal. Detailnya juga cukup baik, walaupun paintingnya tidak rapi ya, antara kanan dan kiri, but it's okay, still good. And then ada tangan menunjuk seperti ini, ya, yeah, nice banget. Ya, yeah, really good. Lalu dapat part ini kipas ya, kipas ala-ala Jepang. Gue lupa kenapa dia kasih aksesoris ini ya. Dan dia suka ngipas gitu. Sekilas mirip bednya tenis meja juga ya, tapi ini sepertinya emang kipas. Ada yang inget gak ini kenapa si Deneb dikasih aksesoris kipas ini ya? Coba komen di bawah ya. And then ada permen. Ya, buat yang nonton mesti tahu ya kalau Deneb itu suka bagi-bagiin permen. Dia ini sangat bersahabat dengan orang-orang sekitar ya. Aneh banget ya. Lihat detail permennya. Kayak di satu sisi aja nih bentuknya gini. Di sisi satunya gue gak tahu kenapa bentuknya kayak gini ya. Kenapa gak disamain gitu ya. Nanggung banget. Tapi it's okay. Ini nice banget. Ada colokan di bagian belakangnya. Bentar, apakah ada hubungannya dengan part salah satu part tangan tadi ya? Oh, I see. Benar kan? Jadi di tangan yang ini dia ada lubangnya di dalam tangan. So, emang buat megang ini nih ternyata ya. Sebentar gue coba. Ini agak tricky juga tapi. Oke. Nah, ini biar lebih menyangkut permennya. Nah, perfect ya. Nice. Good job. Berikutnya dapat aksesoris keranjang. Wah, ini cukup nice. Bisa dipakai dengan mainan 1/12 lainnya ya. Keranjangnya juga cukup detail. Sekilas ya, kalau lihat teksturnya ini kayak keranjang beneran, bahannya kayak rotan ya. Padahal ini plastik. Wait. Ini ada defect item-item apa ini? Kenapa item-item nih? Defect luntur atau lumut atau apa ya? Tapi overall detailnya keren banget tuh sampai bagian bawah. Berasa banget rotan nih ya. Nice. Thank you Deneb ya. Thank you. Aksesorisnya nice. Bisa dipakai ke mainan lain pastinya. The next, ada semangka. Oke, ini sebentar gue agak lupa-lupa ingat nih. Pas di episode berapa dia ada adegan pakai semangka ini ya. Pas lagi gantiin orang yang jualan itu, bukan sih? Yang jualan yang dia benci sama bosnya, terus dibantu sama Deneb. Atau episode apa ya? Ada yang inget gak? Coba komen di bawah ya. Buat para fans Den-O Mania. Gue agak-agak lupa soalnya. Oke ya, ini detailnya juga nice banget. Ini kayaknya bisa dipakai ke mainan lain ini. Gue coba ke Spider-Man. Nah, masuk kan? Ini lucu banget, bisa dipakai ke mainan lain buat gimmick ya. Nice banget. Ya Allah, nih SAF zaman ini bener-bener baik ya. Aksesoris banyak, detailnya juga cukup okay ya. Please SAF, baliklah ke zaman ini ya, dimana kau banyak memberikan aksesoris-aksesoris ya. Kita butuh aksesoris banyak nih ya, buat toy fotografi. Oke, tadi sudah lihat aksesoris dan beberapa part tangan. Sekarang kita lihat secara detail akses. Sekarang kita lihat secara detail action figure-nya Deneb Imagine. Oke, itu tadi detail figur Deneb Imagine ya. Ini figur ini cukup menarik ya. Ini banyak join tambahan, khususnya di bagian bawah. Karena jubahnya itu full jubah dari pinggang sampai kaki. Jadi biar artikulasi pergerakannya fleksibel, jubahnya ini banyak banget titik-titik artikulasi ya, ditaruh sama bandanya. Ini cukup menarik dan cukup beda dibandingkan dengan figur-figur lain. Kalau misalkan diangkat semua, nih ya, ini gue buka semua nih, ada banyak artikulasi. Oke, ini yang nggak pernah dilihatin di filmnya ya, ternyata kakinya Deneb kurus dan pantatnya tepos ya. Oke, ini kayak gini ya. Nice.
Nice try sih, good job sih. Ya, kelihatan dari pinggangnya, dari jubahnya ini aja banyak banget titik-titik artikulasi. Nanti kita coba ya. Yang pasti gue mau coba dari kepala dulu untuk artikulasinya. Kepala bisa 360 derajat, tidak masalah. Oke. Ke atas tidak bisa pastinya karena mentok. Ke bawah bisa sedikit gini ya. And then di bahunya ini ada artikulasi. Tuh, seperti ini. Jadi tangannya bisa lumayan maksimal segini, nice. And ada butterfly joinnya juga, gengs. Kelihatan ya. So, dia bisa lebih lumayan fleksibel pergerakan tangannya. Really good. And then bagian biceps ada artikulasi, bisa diputar. Sikunya segini, sempurna. Bagian tangan pastinya bisa diputar ke atas, ke bawah ya. Ke bawahnya oke, ke atasnya agak susah karena desain tangannya ini tuh ya, punggung tangannya cukup mengganjal. Lalu ada bicepsnya juga, ada torsonya. Bisa membungkuk ke belakang segini. Kedepannya segini aja ya, dibantu dengan pinggang ya. Pinggangnya bisa 360 derajat, cuman mentok sama ikat pinggangnya ya. Jadi nyangkut tuh, cuman segini-segini aja ya. But it's okay, nggak perlu juga sih dia muter 360 derajat pinggangnya. Nah, sekarang mau coba si jubah bagian bawahnya. Nih ya, ada satu artikulasi depan. Lalu ada dua, kanan dan kiri. Dan kanan dan kiri ini cukup menarik karena artikulasinya bentuknya ball joint gitu. Tuh ya, dia ball joint gitu. Jadi bisa selain ke atas ke bawah bisa muter gini juga. Lebih fleksibel ya. Tuh bisa ke depan juga. And then di belakangnya ada satu, ada dua. Tuh bisa begini jadinya ya. Ini nice banget sih. Good job lah SAF pada saat itu ya. Sekarang gue mau coba berbagai macam aksesorisnya yang tadi. Ini permen udah gue coba. Terus ada ini si kipasnya. Ini juga kayaknya di tangan yang sama ya. But agak sedikit tricky nih, susah nih. Nyelip-nyelipinnya. Iya. Nah. Anjay. Ora iso. Nah. Oke. Okay. Ini di tangan kipasnya. Cukup nice. Lalu ini keranjangnya ya, keranjang mah tinggal disangkutin doang ya. Nah, jadi terus si helm semangkanya. Nah. Ya ampun, nih setan dibully banget kayaknya begini ya. Denep. Ini suka ini. Arigato. Oke, ini dia perbandingan Denep dengan 4 karakter imagine utama ya. Yang merasuk ke Ryutaro. Kalau Denep ini inangnya adalah Yuto, oke? Okay? Yuto atau Zeronos. Kebetulan udah sempat dapat juga Zeronos. Oke, okay, perlu di-review apa enggak ya? Komen di bawah. Dan ini dia, size-nya sebenarnya semuanya oke, okay, kecuali si Ryutaros ini. Ryutaros yang kegedean ini ya. I don't know why Bandai why bikin bikin Ryutaros kecil gini ya. Padahal ini sudah cukup oke secara tinggi ya. Kalau postur proporsional body sih zaman ini ya, mungkin ini yang paling maksimal yang SAF pernah bisa bikin. Kalau si Momotaro sudah ada versi SS-nya ya, sudah mau rilis, mungkin gue bakal cari segera. Tapi yang lain belum kelihatan hilalnya nih, bakal dibikin SS apa enggak. Gue sih yang penting Momotaro saja deh ya. So, ini perbandingannya gimana menurut kalian? Pas apa enggak? Komen di bawah. Oke, okay, gengs. So, itu tadi review SAF Denep Imagine keluaran SAF Bandai. Salah satu karakter setan Imagine yang cukup menarik perhatian ya. Karena kelembutan hati dan kebaikannya. Jangan gerang setan kayak gitu. So, untuk figur ini gue kasih nilai 9 ya. Artikulasi, detail. Wah, emang kalau SHF series Imagine ini gue gak tahu kenapa ya, detailnya tuh maksimal banget. Aksesorisnya juga lucu dan banyak ya. Seperti Momotaros, Urotaros dapat gelas kopi itu nice banget ya. Dan ini Denep juga dapat aksesoris yang cukup oke, okay. Bisa dipakai pastinya untuk mainan lain ya. Coba kalau dari gue 9, dari kalian berapa? Komen di bawah.
Akhir kata, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian ya, atau mau jadi bahan nostalgia juga boleh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Bang Agam Dadam. Sampai ketemu di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Denip. Denip. Oh, Yuto. Denip, Yuto.